Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa abdullus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa 25 Desember 2018, kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kota Homs, kota para sahabat Nabi, kota yang berada di jarak 120 atau 130 km dari ibu kota Suriah, yakni Damaskus. Homs merupakan kota yang banyak dihuni dan ditinggali oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan konon diriwayatkan di sana terdapat pemakaman Al-Katib, salah satu pemakaman terbesar kedua, yang di mana di situ dimakamkan jasad para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemakaman sahabat terbesar setelah Al-Baqi di Madinah Al-Munawwarah. Oke, tunggu video-video selanjutnya. Kita 15 km lagi sudah nyampai di kota Homs. Nantikan selanjutnya. Ibu Maya, ucapkan selamat datang di Hama. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, semoga menyenangkan hiburannya Ibu dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang berada di kota Hama, Suriah. Waktu menunjukkan pukul 10.30 dan kita akan mandi peninggalan Roma yang air berpikir air yang berada di Thank you.
kita berada di Qasr Azam, tepat di belakang Taman Nawroh di Kota Hama. Jadi istana ini memang dulu seperti inilah ciri khas rumah Damaskus Suriah yang dinamakan Bait Arabi. Kan tapi sekarang ini sudah milik pemerintah, dijadikan sebagai museum. Kita lihat rumahnya memang tengahnya terhadap taman, terdapat taman-taman dan kolam, kolam air dan juga ada pohon-pohon seperti jeruk belakang sini. Dan gambarnya mengelilingi halaman ini. Juga ada ruang tamunya yang ada tempat dengan hiasan ornamen klasik yang indah. Video aku. Oh, buat video. Dia wawancara aku. Oh ya, wawancara. Sekarang kita sedang salah satu di restoran ternama di nama Orientes. Orientes. Jadi restoran ini kita bisa melihat view Nawa Ira Kincir yang menjadi ciri khas lama. Aywa. Dan selokan air yang dikirimkan ke setiap rumah. Dari sejak zaman Romawi. Ya, salam. Begitu saja dari saya, Ustaz Ugu. Melaporkan.